Arena 24 Gaspol, Vicky Altor Gaspol, Bima Gaspol, juara satu terus, amin, 1 miliar, amin. Ini benar-benar gua merinding, gua merinding. Begitu tadi burung lu. Amin. Tadi siapa yang gulingan Tekal Akbar? Saya dong, syukur. Lu ya? Rasa syukur. Iya, rasa syukur. Ntar lu lagi guling-guling sini ya. Kotor. Kayak kucing sih kok. Ya lu situ om, lu sini, sini, sini. Ini lebih rapat, lebih rapat. Ya, rapat, rapat bang. Lagi, lagi, sini, sini, sini. Sini, 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 sini. Biar Ipul tahu, biar Ipul tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya channel YouTube Arena 24 kebagian rezeki dari menangnya Bima. Karena gua ngonten tuh. Kalau burung juara tuh kita kontenin, kita nggak kebagian rezekinya, kita jegat pulangnya lewat mana. Jadi ini ada cerita yang menarik. Bos Vicky, burungnya Bima pernah main di PMM. Sore hari kita panggil, ketemu, ngonten lah. Juara Doremi. Iya kan? Waktu itu juara Doremi. Juara Doremi. Hari ini kita di anniversary PMM yang kedua. Ini berat bro. Beratnya kenapa? Secara musuh yang hadir itu luar biasa. Terus juga tiket utama 7,5 juta dapat mobil itu langsung habis. Harus. Sadat sih kita kasih kemarin harga 500. Sadatnya nawarnya berapa ya? 300 apa? Lalu 300. Wait, wait, wait. Rekam kan? Iya, paling semua. Kita mau ngonten sebentar. Transaksi. Iya. Bima, transaksi. Tahan, 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 tahan. Jangan ganggu. Biar cair nih, biar cair. Ntar dulu, Sam. Wis. Gampang, wis. Gampang-gampang aja. Main gampang-gampang aja. Bentar, 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 kita untuk istri dulu, ya kan. Jangan pokoknya gampang. Dia mah bener, mulutnya bener dia pedagang. Sama Elma. Kan gua bilang, lu mau belum juara, belum ngonten, gua. Gua, kamu ya. Siap. Tak, 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 jangan ganggu. Wis, ntar aja, Sam. Belum kayaknya belum. Pan kok dekat kita tadi. Ya Allah, laku pelaku. Ya jadi saksi. Entar lu kagak kebagian pisan ya. Harus. Entar dulu Sam, entar Allah laku pelaku. Apa namanya? Ya kudu direbukin dulu lah itu mah sama keluarga. Makanya gua dapat uang rokok. Kalau ya saksi makan Sam, pokoknya nanti beli botol ini. Siap, siap, siap. Ya Sam, ya. Gue semangat banget tadi bro, berapi-api, tokong bunyi, kita tanya dulu, gak ada bunyi, sambil ini, sambil, ini burung mahal, tawaran berapa barusan? 300, mau mintanya berapa? Sebelum naik, kita mintanya gope, sebelum naik, kemarin ya, kemarin, iya, kita bilang gope, ambil ini sebelum naik, dari turun SMM, kita mintanya gope, SMM juara satu kan, lu foto kan, juara dua, terus, kita minta gope, lah ini, ya itu kan sebelum naik, ini kan iya abis naik dan juara satu. Iya. Ya jangan gope juga dong. Oh lu, jadi tadi nelfon lu jangan gope. Ya Allah laku ngapa laku. Gua mah Mio aja, gua mah Mio mau murah, Mio mah Bang Ricky, murah. Mio mah, gua denger lu ya, awas tuh. Ntar gua tahu burung lu pindah orang, gua gak dibagi, awas. Gua tempongin rumahnya, gua datengin. Bang Ricky, bagaimana rasanya hari ini? Bima juara lagi. Alhamdulillah yang pertama bersyukur ya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, sama keluarga, sama tim. Iya. Terus terharu juga gitu. Emang dapat mobil baru sekali? Baru sekali. Wih, yang terharu. Saya bikin terharu tuh. Ya Allah. Yang saya bikin terharu tuh setiap penampilannya Bima tadi di lapangan, supporternya tuh penontonnya di belakang ngikut. Nomor 5 emang nggak bisa lolos itu, emang kenapa, itu burung siapa? Pas gue lihat dia jungkir balik, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, buat ini mak dia pisan. Bener-bener. Jadi tawaran? Ya, yang pasti kalau tawaran sih banyak, sono sini banyak. Iya, lu maunya berapa dah? Belum dulu kali ya. Belum, belum bang. Artinya gini ya. Setahun. Kita aja belum megang setahun. Ini burung. Ini beli berapa sih? Udah di luar. Udah, omongin lagi, omongin lagi.
nggak sampai cepek, di atas gocap, hampir cepek. Cuma dalam arti kata itulah dunia hobi murai batu yang lagi booming banget. Jadi kadang-kadang duit ini susah ya, bicara duit ya. Dikasih untung 400 ribu aja mikir, karena ada jenjang lagi, bisa panjang, masih bisa mendatangkan pundi-pundi untuk tim. Rasa bahagia juga kan nggak bisa terbeli dengan uang. Mungkin Bang Vicky juga, kalau gue jual murah nanti gue beli lagi gue mungkin nggak dapet kali ya. Nggak dapet kayaknya. Begitu ya. Kelebihan Dina apa sih sebetulnya? Vokalnya, lagunya tuntas-tuntas. Iya. Dan dia tuh cepet lagu gonta-gantinya. Dari lagu Cililin, iya, nggak lama lagi langsung kenari, iya, nggak lama lagi kapas tembak, iya, nggak lama-lama tepus, sampai segala tepus aja di bawah, sampai nggak jeda ya. Wah, alhamdulillah. Juri ibarat kata di pojok sono, burung Bima di sini dengar, dengar, nggak bisa bohong. Iya. Makanya kalau kita bawa Bima nih, insya Allah, ini lah ingkar janji. Wih, bahaya. Jadi kan selagi burung PS burung gaspol wanita ruh. Oh. Bukan burung VS bos yang maksud saya. Selagi burung VS burung. Gaspol wanita ru. Gaspol wanita ru. Yang penting berarti ini di sini udah terbukti burung VS burung bang. Hari ini alhamdulillah PMM top pokoknya. Yakin, yakin ya. Yakin bukti kita juara. Ya karena burung-burung, mohon maaf ya, burung-burung di atas Bang Vicky secara presis banyak. Bos-bos gede-gede banyak. Betul bang. Buhujung. Yang juara Bima. Dari sekian banyak burung lu bang, ada nggak prestasinya, kualitasnya yang mirip sama Bima? Belum ya. Belum ada. Cuma dulu-dulu kan gini, kita punya nih baru-baru mulai naik, udah di take over. Iya. Yeah. Makanya kita pertahanin Bima. Pengennya ya, dia ini lakunya ya sesuai mimpi-mimpi kita gitu. Iya. Kayak misalkan poin di atas 5 gitu. Weh, di atas 500 juta rekor lah ya, rekor lah itu ya. Rekor maksudnya gitu. Real rekor. Real rekor. Karena mungkin ada transaksi sampai miliar-miliaran itu ada, tapi gua secara pribadi kan enggak melihat langsung. Begitu Bang Vicky kejadian di atas 500 juta dan real terjadi transaksi, itu akan kita dokumentasikan. Dan gua akan guling-guling juga, bro. Masa gua nggak dapat motor Mio, gua mau murah. Terus, Bang Vicky, paling tinggi tawarannya Bima berapa? Nih, gini. Saat ini, kemarin hamil satu di SMM, hari Sabtunya ya, itu udah ada yang nelfon saya. Sebelum naik ke SMM nih, hari Sabtu sore. Tanya anak-anak nih. Itu 3,5 tertinggi ya, pulang dari SMM ada juga yang nama tapi di bawahnya malah kita cuma namanya cuma temen nih kita nggak enak ya mau nolaknya maksudnya ya, belum aja kita bilang itu belum. Jadi dalam event kali ini memang luar biasa di PMM, luar biasa banget, dimana tiket utama full tegang bro. Burung ada 24, yang nonton tuh ada 500 orang itu, tapi pada tertib ya. Tertib. Dan tadi ada Panglima Sofyan Yuani, ikut membantu lah, karena begitu sangat tegang lah kalau menurut saya. Dan nggak nyangka Bang Vicky dapat mobil. Dan mungkin di konten ini kita tidak bercerita settingan rawatan, kita bercerita tentang pengalaman. Di mana Bang Vicky juga punya penangkaran, punya peternakan, dan dia juga kan sering memoles burung-burung ya. Berapa menit lagi? Dan semoga bisa juara lagi deh. Amin. Lagi nyocok tiket di kelas 3 juta, semoga Bima dapat juga. Amin. Yo, mudah-mudahan. Feelingnya? Insya Allah. Juara lagi, insya Allah. Juara lagi, kita gaspol pokoknya. Ya. Arena 24 gaspol, Vicky Altor gaspol, Bima gaspol, juara satu terus, amin, 1 miliar, amin, hampir miliar ya.